Bagaimana jika saya harus membantu ibu saya yang beragama selain Islam dalam persiapan ibadah mereka yang dilakukan di rumah saya? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, tidak boleh membantu. Baik membantu mempersiapkan atau menyediakan tempat. Ini namanya membantu berbuat dosa. Bukan berbakti kepada orang tua, tapi menolong orang tua untuk melakukan dosa, bahkan dosa terbesar. Kalau orang tua kita mau minum khamar, boleh gak kita kasih uang buat beli khamar? Gak boleh kan? Atau kita bantu pergi belikan, sediakan di meja? Gak boleh kan? Ini lebih besar daripada minum khamar. Kenapa kita sepakat minum khamar gak boleh, yang ini boleh? Justru minum khamar lebih ringan dosanya. Betul itu dosa besar, tapi jauh lebih ringan dibandingkan menyembah kepada selain Allah. Jadi dalam hal ini harus tegas menolak, namun harus tetap santun kepada orang tua. Bagaimanapun kita harus tetap sopan, jangan membentak, tapi harus tegas. Bicara agama, bicara akidah, itu harus tegas. Ridho Allah yang harus lebih diutamakan. Dan Nabi SAW menegaskan, innama ta'a fil ma'ruf, ketaatan kepada makhluk hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah, dalam bermaksiat apalagi dalam syirik. Baik.